Oke, baik, kita absen dulu yang hadir hari ini. Nita Yuliantika. Hadir, Bu. Oke, baik. Lanjut, Suci Fitriana. Hadir. Rina Sari. Rokhaya. Siti Nurhaliza Jasar. Restika Dwi Alda. Oke, lanjut. Rida Walidaini. Fajra Sinindia. Hadir, Bu. Oke, baik. Nurul Hajah. Hadir, Bu. Oke. Harif Rahmawan. Harif. Hadir, Bu. Oke, baik. Jeffrey. Hadir, Bu. Alfaruk Ersat. Hadir, Bu. Oke, baik. Lanjut. Khairullah. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya. Widya Mardanila. Hadir, Bu. Oke, baik. Dini Aulia Rahim. Dini Aulia Rahim. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Widya Rahma Safitri. Hadir, Bu. Hadir. Fiska Mairanda. Fiska. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Yora Dita Zahya. Hadir, Bu. Oke, baik. Nurazila. Hadir, Bu. Oke. Holanda Juliana. Hadir, Bu. Oke. Gunawan Alina Sution. Gunawan, belum bergabung kah? Belum. Belum ya, lanjut. Sania Uli Simitonga. Sania ada gabung? Hadir, Bu. Sorry, Bu. Tadi kemut. Oh iya, iya. Oke. Okay. Ainil Fitri. Hadir, Bu. Oke, okay, lanjut. Rizka Reza Ayu. Hadir, Bu. Oke, okay. Elga Fameska. Izin, Bu, Elga tadi nemuin orang tuanya lagi sakit, Bu. Oh, di mana, Jeffrey? Tadi dia pulang, Bu. Katanya di rumah sakit. Apa itu, Bu? Oh, gitu. Lagi dirawat orang tuanya, ya? Iya, Bu. Dan segera sembuh orang tuanya, ya. Oke, hari ini banyak yang Zoom daripada yang hadir, ya. Tapi lebih milih daring ini kayaknya lokasinya, ya. Pak, kita daring aja lah, terus ya. Iya. Baik. Minggu depan yang hadir dari Khairullah ya sampai Elga Fameska. Nah, dari Khairullah sampai ke bawah. Insya Allah minggu depan kita masih bisa kuliah labor, dengan labornya kita pindahkan ke gedung E. Ya, karena gedung ini akan dipakai nanti di labor sebelah kita. Oke, baik. Ya. Gimana, ada pertanyaan? Izin, Bu. Ya. Buat besok tuh dari nomor Irul ke atas gitu. Ke bawah lagi, Khairullah ke bawah lagi kan? Iya itu, Bu. Hah? Berarti aku datang sekarang ya? Iyalah, di sini harusnya sekarang. Gak tahu, Bu. Sekarang sampai Ersa El Faruk. Cuman tadi itu Ibu juga lagi gak megang absen kan, ketinggalan di sini. Jadi gak bisa ini fotoin siapa aja yang ini absennya kan. Tapi gak masalah lah yang ini. Ada, ya kita kan jalan dua ya, boleh daring, boleh luring. Sebenarnya kita juga boleh milih ya, kalau misalnya gak ini, ya. Maunya daring aja juga boleh.
Jadi nggak, sekarang ini nggak, belum dipaksakan ya, mau kuliah dari rumah ataupun datang ke kampus. Cuman di kampus ini kita ada aturannya maksimal itu 12 orang. Tapi kalau nanggung-nanggung sedikit kok jumlahnya 14 ya, terpaksa kita masukkan semua kan. Nah, cuman itu ya tetap dijaga jarak, kemudian pakai masker ya. Seperti biasa 5M 1D ya. Tambah 1D-nya doa. Sebentar lah ya, kita belum duplikat ya. Jadi lebih enak daring apa luring ini? Daring apa luring ini, Jeffrey? Izin, Bu. Enak luring, Bu. Enak luring. Ya, Bu. Rame-rame. Dapat, dapat jatah luring kok daring? Nggak tahu tadi, Bu. Nggak tahu ya. Ibu juga lambat ngirimkan apanya. Tadi jam apa pagi lokal, lokal apa? Ini A ya, lokal B tadi tuh. Ya, ya. Yang baru datang siapa? Widya sama Yola ya. Widya Madanila sama Yora. Oh, iya iya. Tadi di Zoom bukannya ya? Oh, oh ya, lagi di jalan tadi. Iya, Bu. Kita tampilkan dulu di layar. Kalau yang udah hadir di kelas nggak gabung di Zoom ya, nggak salah ya. Oke, yang sudah hadir di Zoom, silakan diaktifkan kameranya dulu. Ya, kita mau ambil dulu capture-nya. Ya. Oh ya, ini hari ini adalah perkuliahan kita praktek. Jadi kalau bisa punya atau di hadapan laptopnya ya, alat prakteknya. Oke, Alfaruk, Dini, Ainul Fitri, sama Melanda, coba kameranya kita aktifkan dulu. Ya, Alfaruk, Ersat. Oke. Jadi kalau bisa mengikuti perkuliahan hari ini sambil di apa diaktifkan atau disiapkan ya alat prakteknya. Bentar kita ini.
Oke, baik, kita bisa mulai ya. Izin Ibu share materi kita hari ini. Di layar udah bisa dilihat ya, ada materi kita yang minggu lalu kita ulas sedikit dan baru kita masukkan materi kita yang baru. Nah, minggu lalu ya kita sudah membahas mengenai pengantar baru ya, pengantar mengenai mobile programming. Oke, sudah tampil ya di layar. Sekilas ya mengenai mobile programming ini, ya ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan di semester 5. Jadi di sini boleh milih ya. Nah, jadi kewajiban kita di kuliah ini atau di S1 PTIK ini ada 6 ya, 6 SKS untuk mata kuliah pilihan. Jadi kita bebas memilih ya. Nah, jadi bagi yang ingin ya tamatnya itu 3,5 tahun, nah, usahakan sampai semester 6 itu kita udah cukup 6 SKS. Nah, misalnya di semester ini ada 2 pilihan ya, 4 misalnya. Semester lalu ada 2 juga udah 6, udah tercukupi kan. Jadi semester 8 itu biasanya perkuliahan itu adalah mata kuliah pilihan. Jadi boleh kita tidak mengikuti. Jadi kalau selesai skripsinya di semester 7 itu disambil dengan PKL dan PPL, nah maka semester 8 tidak perlu lagi kan kuliah. Jadi, dengan syarat-syarat ya SKS-nya terpenuhi, kemudian nilainya lulus ya. Nah, itu sudah bisa. Dan seminar proposalnya itu kita usahakan bisa di semester 6 atau paling tidak di semester 7 itu juga boleh. Ya, jadi seperti itu. Lagian sekarang ya jadwal ini kalau udah cukup beberapa orang kan bisa langsung dimulai kan. Kalau dulu ada jadwalnya ya, dari tanggal sekian sampai sekian. Cuma boleh di waktu-waktu tertentu. Dan sekarang kayaknya sudah mulai dibolehkan ya. Dengan syarat sudah ada beberapa orang ya, itu sudah bisa kita mulai. Oke, baik. Nah, untuk mobile programming ini ya, ini merupakan mata kuliah pilihan dan hari ini kita akan bahas ya. Sekalian hari ini kita juga akan coba praktek. Kebetulan kita dapat jatah untuk masuk labor. Nah, semestinya untuk praktek ini kita baru mulai minggu depan. Nah, tapi hari ini kita sudah bisa mulai karena kemarin juga kita sudah hantarkan materinya ya. Nah, sedikit kita ulang ya bahwa sebuah mobile programming ini biasanya kita menggunakan platformnya yaitu sistem operasi Android. Nah, kenapa Android ya? Karena kalau kita lihat sekarang dan rata-rata orang menggunakan Android ya. Nah, meskipun ada yang pakai iPhone tapi jarang ya. Nah, lebih banyak menggunakan Android sistem operasi pada HP, pada handphone smartphone-nya ya. Nah, untuk tampilan, nah bisa seperti ini ya. Ini tampilan Android. Kemudian ada beberapa alasan kenapa orang lebih memilih Android dibandingkan dengan sistem operasi pada iPhone ya. Yang pertama ya karena ini lebih familiar di kalangan kita ya.
Serta ini sebagai jawaban dari kebutuhan bisnis. Nah, biasanya bisnis ya itu umumnya dilaksanakan secara langsung, tetapi sekarang bisnis-bisnis yang berbasis IT, nah itu mulai dikembangkan. Nah, jadi misalnya untuk penjualan ya itu sudah mulai menggunakan Android ya, kita bisa akses dari HP ya. Itu juga dengan di bagian perbankan, nah mereka sudah mulai menghadirkan ya mobile banking, sehingga kita bisa langsung dari mobile ya atau dari HP. Nah, layanan-layanan lain pun juga seperti itu ya. Apalagi di masa COVID-19 ini, nah, mereka mengurangi ya antrian dan penumpukan massa. Nah, BPJS kesehatan pun juga seperti itu ya. Sekarang sudah mulai pakai sistem Pandawa ya. Nah, jadi lewat WA. Tapi ada juga sedikit kurangannya ya, kadang responnya juga lama ya. Itu. Nah, berbeda dengan kita langsung datang kemudian di ini ya dilayani. Tapi kemudahannya ada juga, kita bisa akses dari mana saja, tidak harus datang ke tempat ya, tapi ke kantornya. Nah, berikutnya yang kedua ya, membangun layanan baru. Seperti itu ya. Layanan baru biasanya harus datang langsung. Nah, tapi dengan adanya mobile banking ini kita ada layanan baru ya, layanan mobile, sehingga akan mempermudah ya para nasabah ataupun kita sendiri ya sebagai misalnya adminnya atau pegawainya gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu membuat bisnis baru. Nah, kalau tadi layanan baru, sekarang bisnis baru. Nah, banyak orang ya memanfaatkan smartphone ini untuk bisnis seperti Gojek ya, itu kan dulu kan nggak ada ya, adanya ojek pengkolan misalnya seperti itu ya. Tapi sekarang mereka buat aplikasi Gojek misalnya antar barang ya, ada juga seperti itu. Nah, jadi dengan adanya mobile banking atau pemrograman mobile ini ya, nah, banyak bisnis baru yang akan bisa dikembangkan. Kemudian yang keempat itu menyediakan game ya. Kemudian jenis materi lain yang dibutuhkan oleh pengguna, serta alasan yang terakhir adalah developer ya dapat memilih untuk mengembangkan Android ini karena penggunanya sebagian besar adalah pengguna yang menggunakan sistem operasi Android di seluler atau smartphone-nya. Kalau tampilannya ya kita lihat seperti ini ya, seperti yang kita bawa. Dan dengan Android ini ya, ini tampilannya juga user interface. Sudah berwarna, sudah dan grafik gitu ya, bukan hanya sekedar gambar hitam putih ya. Sudah mulai menarik dan user interface. Dan kemudian umumnya untuk Android ini ya, software yang kita gunakan dalam pemrograman web adalah Android Studio. Nah, jadi nanti kalau memadai ya fasilitas kita bisa gunakan Android Studio untuk membangun pemrograman web. Nah, namun di Android Studio ini lebih ini ya, aplikasinya memang butuh space yang tinggi, memorinya minimal 8 GB agar bisa stabil jalannya. Sementara di saat ini kita baru 4 giga ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita paksakan, akibatnya lama ya, prosesnya lama. Dulu pernah di angkatan sebelumnya kita cobakan pakai Android Studio ini, dan ternyata satu kali pertemuan itu habis untuk cuma untuk menginstal ya. Nah, tapi nggak jalan juga. Bahkan udah dibawa dari server bawah misalnya ya, di kantor dipindahin ke sini supaya bisa diinstal dulu di komputer, jadi ketika masuk bisa langsung gunakan. Dan itu pun nanti kalau praktek di rumah akan susah kan. Nah, jadi makanya kita cari dulu yang alternatif yang kira-kira bisa lebih baik gitu ya. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah aplikasi mobile programming juga ya, itu namanya adalah App Inventor. Nah, jadi ini sifatnya ada dua, ada online dan ada offline. Nah, kalau online ya enak,
kita tinggal dimanapun kita bisa mengerjakannya. Ya, kita terhubung dengan internet, kita buka, maka otomatis file kita sudah ada di dalamnya. Dan yang penting di sini adalah kita punya akun Gmail ya, akun Gmail atau akun Google email yang lain lah. Kalau nggak ada Gmail boleh Yahoo juga ya. Nah, jadi kita di situ harus login dulu ya. Kemudian nanti ketika kita buka user atau email tersebut, nah project yang kita buat dengan akun tersebut akan muncul. Nah, jadi aktivitas kita atau perkuliahan kita di siang hari ini adalah kita akan mencoba membahas lebih lanjut mengenai APP Inventor ini ya. Sekalian kita langsung praktek ya. Ibu harapkan yang di rumah nanti juga bisa mengikuti praktikum kali ini ya. Ini sifatnya mobile, itu bisa di ini ya, di mana saja. Oke. Oke, sembari kita ini mulai ya, silakan komputernya pastikan terhubung dengan jaringan. Kita akan testing ya. Mulai dari pengenalan dan kita nanti akan mencoba membuat sebuah tampilan awal ya. Yang di rumah barangkali kalau perangkatnya belum siap, boleh disiapkan dulu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan barangkali, silakan. Baik yang di rumah apapun ataupun yang di kampus. Oh ya, terkait dengan jadwal kita hari ini di e-kampus sepertinya salah ya. Jadwalnya kita 2 SKS, kalau di e-kampus sampai jam 4 ya. Harusnya itu sampai jam 15.10. Nah. Tapi kalau nanti bisa memungkinkan untuk pindah, ya Ibu juga ini ya, berkenan ya. Misalnya sampai jam 10.30 kan kosong kan? Kalau misalnya Ibu ada kosong, nanti kita bisa naikkan, ya kan? Yang di Zoom gitu ya. Kalau misalnya ini, nah nanti dari tadi kuliah, jadi nggak pulang dulu ya, langsung siangnya bisa istirahat. Tapi kita cek dulu nanti jadwal yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu kalau bisa naik, nah kita bisa juga naikkan jamnya. Ada yang ini? Nggak aktif pelannya? Yang ini tadi bisa, yang ini juga bisa, depan ini. Belakang tuh bisa, di belakang Widya satu bisa. Ini bisa dua nih. Tadi ya yang praktek tadi bisa. Di belakang Widya itu bisa tuh. Tadi si Ade situ tadi. Nah, di pertemuan hari ini ya kita akan membahas nanti software berbasis web. Jadi sebuah aplikasi Android ya, yaitu MIT ya, APP Inventor. Oke, ini udah bisa? Udah ya. Yang lain gimana? Sudah dapat komputer yang connect internet? Sudah, yang belum silakan dicari ya, yang sudah
Nanti kalau tidak ini, tidak ini ya, apa namanya, ketinggalan. Oke, baik, mengenal dulu kita MIT APP Inventor ini ya. Jadi kalau kepanjangannya adalah ya Integrated Development Environment. Ya, MIT APP Inventor. Nah, ini merupakan sebuah aplikasi ini ya IDE berbasis drag and drop visual block programming. Jadi ini ya, dia sistemnya drag and drop, tinggal ditarik ya, ditahan, tarik, taruh gitu ya. Dan ini juga seperti block programming. Jadi dia itu sudah memblok bagian-bagian yang mana kita klik nanti programnya udah langsung memblok. Nah, ini keuntungannya kita tidak terlalu banyak program yang kita kode-kode program yang kita ketikkan ya. Dan ya memberikan kemudahan kepada kita dalam membangun mobile ya programming. Nah, sehingga nanti kita bisa ya nah, hidup yang fokusnya. Luring juga ya, Dek. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi MIT ini adalah sebuah aplikasi ya, logonya bisa lihat, kita lihat seperti ini. Oke, maksudnya jangan. Oke, bentar. Nah, jadi dia konsepnya dari MIT ini adalah visual block programming. Ya. Nah, ini merupakan ya mampu mengubah bahasa pemrograman berbasis teks menjadi berbentuk blok puzzle ya. Nanti dia berbentuk blok. Nah, blok puzzle-nya seperti apa nanti akan kita lihat di aplikasinya. Nah, jadi APP Inventor ini ya sifatnya open source ya, kemudian dia berbasis web. Ini disediakan oleh Google ya, dan sekarang dikelola oleh nih MIT ya. Makanya namanya adalah appinventor.mit.edu education ya, di Massachusetts ya, Institute of Technology. Nah, untuk memulai sebuah project di MIT APP Inventor ini, kita bisa login ke ini webnya. Atau kalau kita tidak hafal ya, kita bisa masuk ke sini, ke ya, kita ketik aja APP Inventor. Ya, diketik aja APP Inventor.
Maka nanti di Google akan muncul. Oke, yang praktek di rumah, mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Oke, ya, baik. Kita set semua. Nah, kita bisa juga mencari di Google ini ya. Cari aja APP Inventor. Nah, maka nanti di sini dia akan arahkan kita ke web ya ataupun URL-nya. Ya. Ketik aja di Google APP Inventor, maka nanti ini kalau nggak hafal URL-nya. Oke, lanjut kita buka ini. Nah, ini tampilan awal ya dari APP Inventor. Kita share dulu di fokus. Oke. Nah, jadi untuk memulai kita gunakan ini APP APPS ya. Create APPS. Create aplikasi ya. Nah, setelah diklik ini maka nanti kita akan disuruh untuk login ya atau memilih salah satu akun yang kita punya. Walaupun belum terdaftar, kita bisa masukkan di sini. Jadi masuk ke APP Inventor ini adalah menggunakan akun Google. Jadi pilih salah satu ya yang mana akan kita masuk. Nah, tampilan awal ada seperti ini ya. Nah, yang lain gimana? Udah sampai sini? Udah bisa masuk atau ini masih ini ya? Akun juga, akunnya punya akun email. Gimana di yang lain bisa Nah, kalau sudah sampai sini nanti pilih yang bagian atas ya, start new project.
Gimana yang di belakang ada kendala? Akun ya. Akunnya bebas ya. Oke, itu sendiri ya. Akun sendiri ya. Kita tunggu temannya dulu ya. Oke, yang mudah-mudahan yang di sini juga udah ini ya. Caranya buat ini, start new project. Oke, boleh diberi nama ya. Terserah nama kita atau latihan satu gitu ya. Jadi, kelima. Oke. Nah, nanti di sini di tampilan depan ini ya akan menyimpan semua proyek yang sudah kita buat. Kalau nanti banyak proyek kita ya akan muncul di sini ya. Bisa akan dipilih yang akan kita edit. Ini tampilan editornya ya. Gimana?
Iya, jaringan apa WiFi kayaknya kurang ini, kurang jalan ya. Nah, untuk yang komputer bisa pakai LAN, yang apa kalau bisa pakai paket aja untuk verifikasi email. Oke, baik. Sambil menunggu teman-temannya bisa gabung atau connect dengan aplikasi ya. Barangkali kita kenalkan dulu beberapa hal di sini. Ini adalah tampilan dari APP Inventor. Nah, nanti kita akan bekerja nanti di sini. Ya. Pada tampilan ini sudah mendukung ya. Ini sudah langsung kira-kira kalau di gadget atau di Android tampilnya seperti ini. Ini viewernya ya untuk kita melihat. Nah, ini pun kita juga bisa pilih ya, mau tampilannya font, ukurannya nanti, atau tablet. Dan bisa juga kita pilih itu monitor. Nah, kalau monitor tentu dia lebih lebar dan ukurannya itu adalah selebar layar ya, 1024 pixel. Kalau tablet itu sekitar 675 ya, lebih lebar. Dan kalau ini umumnya kita gunakan font size ya. Ukurannya 505 ya, layar 5 inci. Nah, tapi ini nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau kita untuk orang umum ya, artinya umumnya rata-rata orang pakai ukuran font 5 inci. Nah, tapi kalau yang baru-baru sekarang mungkin lebih panjang itu 6 incian ya. Nah, jadi pakai yang standar boleh ya. Ukuran font size. Berikutnya kita akan mulai melihat ya. Di sini ada beberapa tampilan ya. Kita mulai dari atas dulu deh ya. Ini adalah project. Nah, ini menu project, ada submenunya juga ya. Nah, ini my project, kemudian start new project untuk membuat baru. Berikutnya ada import ke komputer ya. From my computer bisa juga diimport from repository ya. Kalau ini yang ada di komputer lokal kita, tapi kalau repository ini sudah online, bisa kita pilih. Ataupun ini mau kita hapus, ya kalau menghapus tinggal dipilih move to trash. Oke, berikutnya di sini ada save project, ini untuk menyimpan project kita, ya. Ataupun project save project as, itu gunanya adalah untuk menyimpan dengan nama yang berbeda. Checkpoint untuk mengecek, kemudian kita bisa juga export ya, export ke komputer ya, atau export all project bisa juga. Nah, ini di menu pertama my ini ya project. Kemudian ini bisa juga dikonekkan, mau dikonekkan dengan apa ya, dengan AI Companion, emulator, USB ya, ataupun mau reset connection nanti sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Kemudian bisa juga dibuild. Nah, ini kalau dibuild ini nanti akan kita jadikan dia sebagai aplikasi. Nah, biasanya yang diinstal di smartphone
ya, yang kita unduh di Google Play Store itu biasanya adalah bentuk APK kan. Nah, jadi setelah kita membuat tampilan atau mendesain di bagian sini, nanti kita akan jadikan dia sebagai APK, nanti bisa dijalankan di smartphone. Bisa juga dengan mengubah jadi APP bundle. Tergantung ya, kalau APK ini sudah berupa aplikasi, nah kalau bundle ini baru berupa berupa bundle nanti. Lanjut ke setting ya. Di setting ini tampilan yang bisa kita lihat adalah ya, submenunya disable project auto load ya, kita matikan auto loading-nya ya. Kemudian bisa juga enable open dislearning. Nah, tapi ini jarang kita gunakan. Berikutnya ada help ya, kalau butuh bantuan silakan kunjungi sini, bisa support library ya, kalau menambahkan extension ataupun butuh tutorial, nah bisa kita langsung ke sini. Nah, di sini sudah terhubung langsung dengan MIT ya. Nah, jadi di sini boleh dibaca-baca kalau ingin mengembangkan lebih lanjut ya, berurusan dengan MIT APP Inventor ini. Nah, lanjut kita ke menu yang di sini ada My Project. Ini project-project yang tersedia atau yang kita miliki ya, yang di sebelah kanan ini. Kemudian ini untuk melihat semua project yang ada. Berikutnya ini My View Trash. Nah, jadi kalau kita pernah membuat dan kita menghapus, nah ini dia nyimpan di trash. Nah, ini sampahnya ya, atau yang file-file yang sudah kita hapus. Nah, jadi supaya tidak ini ya, kalau sudah nggak dipakai lagi, kita bisa juga hapus ya, dihilangkan dari tong sampah ini. Kemudian ada guide, panduan ya. Kemudian kalau mau report ya, melaporkan, bisa juga add issue-nya ya, report issue bisa di sini. Nah, untuk mengganti bahasa kita juga bisa di sini. Kalau bisa bahasa ini Italiano, nah pakai bahasa Italiano. Di bahasa Indonesia belum tersedia ya. Oke, baik. Nah, berikutnya ada juga email ya, di ujung sini. Ini adalah email yang kita gunakan. Nah, jadi misalnya kalau di komputer kita masuknya adalah email yang lain, nah kita bisa sign out-kan dulu yang ada ya, kemudian kita masukkan punya kita. Misalnya pakai di labor ya, dan ternyata tidak di sign out, nah jadi kita sign out-kan. Nah, jadi perlu kita perhatikan kalau kita menggunakan yang ini, yang online ini, ataupun fasilitas bersama seperti di labor, jangan lupa ya setelah ujian atau setelah latihan ini di sign out. Nah, sehingga nanti keluar dari akunnya. Nah, itu tadi tampilan dari menu-menu ya. Berikutnya kita lanjut ke bagian editor ini ya. Kalau keluar ya bisa ambil dari My Project, kemudian pilih project kita. Nah, inilah tampilan dari halaman editor ya. Jadi kita nanti bekerjanya di sini. Gitu ya. Jadi ada beberapa ya, ada dibagi 4 bagian untuk halaman atau komponen yang terdapat dalam MIT ini. Yang pertama adalah halaman palet. Nah, kalau dalam halaman palet ini kita bisa lihat banyak aplikasi. Banyak alat-alat di sini, ada cangkul, ada pisau ini ya, kemudian ini ada gunting, kemudian ada piring. Jadi ini ya alat-alat yang dibutuhkan. Nah, ya diantaranya inilah yang akan kita gunakan nanti. Jika kita membuat tombol, kita gunakan button ya. Untuk membuat checkbox itu ya, yang pilihan, yang kita pilih checkbox ya. Kemudian ada untuk tanggal, kita bisa gunakan date picker. Nah, sistemnya di penggunaan palet ini adalah menggunakan prinsip seperti yang dijelaskan di awal, yaitu drag and drop. Tinggal ditarik ya. Ditarik yang mana yang akan kita gunakan. Misalnya tombol, kita klik, tahan, dan kita masukkan ke bagian view. Maka dia akan tampil di sini. Gitu ya.
Nah, ini nanti boleh digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, ada juga untuk password, ya. Kemudian ada list, ada label, ada image. Nah, ini boleh nanti dieksplor ya, dicoba-coba. Kita harus kenal dulu dengan baik dengan alat-alat yang kita miliki di MIT Inventor ini. Nah, berikutnya ya yang di tengah ini sudah jelas, ini adalah viewer, berarti ini adalah tampilannya. Tampilan nanti yang akan muncul ketika kita instalkan APK di smartphone. Dia sudah menampilkan dengan bentuk tampilan HP. Nah, berikutnya di sebelah sini adalah komponen. Ya, komponen ini adalah ya objek-objek yang kita gunakan. Nah, jadi apa yang kita gunakan nanti akan pindah ke sini. Misalnya ini adalah di screen 1 ya. Ini nama file kita, screen 1. Kemudian ada tombol kita gunakan tadi, maka dia akan masuk ke sini. Nah, jadi di komponen ini ya merupakan atau berisi komponen yang telah kita ambil dan akan kita gunakan ya pada aplikasi. Apa saja yang sudah kita ambil? Nah, ini kita ambil list picker ya, maka dia otomatis akan muncul di sini. Kita masukkan gambar, image, nah maka dia akan tampil di sini. Oke, lanjut ke bagian paling kiri itu properties. Nah, di properties ini merupakan bagian di mana kita bisa mengubah ya. Kenapa? Karena di sini kita tidak bisa ya, tidak bisa mengubah. Misalnya kita double klik ini, kita mengganti tulisannya itu nggak bisa. Makanya kita harus beralih ke bagian properties. Nah, ini kita bisa mengubahnya adalah melalui ini. Ya. Kita cari di bagian properties, mana untuk tulisan. Nah, untuk tulisan ini adalah bagian teks. Kita ubah aja di sini. Ya. Nah, kita ganti misalnya login. Posisinya tulisan ini adalah di tengah. Nah, jadi nanti dia akan pindah ke tengah. Ini yang pindah ke tengah ini bottom, isi bottom teks yang ada di sini ya, bukan posisinya ini pindah ke tengah. Nah, kalau ingin buatnya rata tengah, nanti ada lagi aturannya ya. Nah, kemudian di sini juga bisa ya kalau kita mau kasih warna background-nya. Nah, ini warna apa ya? Bisa juga kita custom. Nah, kalau custom ini kita bisa atur sendiri ya, kita mix sendiri warnanya ingin menjadi warna apa. Walaupun kalau kita punya kode ya, kita sudah tahu warnanya itu yang manis atau yang lembut itu adalah ini kodenya ya, udah kita bisa gunakan kodenya. Oh, kalau kita nggak tahu, kita bisa juga ya dengan memilih di sini. Nah, jadi untuk warna ini ya sebenarnya ada kodenya, ada 6 digit itu biasanya. Nah, jadi setiap warna itu punya kode. Kalau kita hafal kode, kita bisa tulis sini. Kalau nggak hafal ya tinggal kita pilih ya mau warnanya apa. Jadi warna ini bukan hanya terdiri dari 7, Michiku Hibiniu, warna pelangi, tapi sebenarnya banyak ya. Kalau kita lihat, nah, warna merah itu aja bisa berapa ini ya? Merah, agak merah, sangat merah, merah sekali gitu ya. Nah, sangat banyak warna ini. Nah, jadi kita nggak akan mungkin hafal kode yang sebanyak ini kan? Kayaknya ada bantuan ya warna. Jadi, kalau udah dapat warna yang cocok, yang suka ya, karena kalau warna standar biru gitu ya, tapi kita pinginnya tuh biru agak terang ya. Jadi kalau yang pas itu ada kodenya, kode ya. Oke, berikutnya ini ada juga ya tampilan untuk kalau ingin tulisannya tebal ataupun miring, kemudian ukuran tulisan. Nah, ini kita atur. Berikutnya ini juga ada ya kalau ingin ganti tipe tulisan. Jadi kalau mengubah ya, explore aja di bagian properties. Misalnya diganti ya, kemudian dibolkan. Oke, tulisannya pun kita mau ganti dengan sans serif. Oke, di sini. Posisi tulisan ini di dalam bottom itu apa? Di tengah apa di kanan? Di kanan, dia pindah kanan ya. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau mau perbesar ya tinggal diketik aja ya mau berapa ukurannya.
Nah, ini bawahannya adalah 14. Kalau ini lebih besar, ya tambahkan 16. Nah, kira-kira seperti itu untuk tampilan awal dari MIT ya, MIT App Inventor. Ini ada bullet, ada viewer, ada komponen dan ada properties. Jadi kalau di bullet ya, kita ulang lagi, bullet ini adalah berisi seluruh komponen yang bisa kita pakai. Jadi boleh dipakai ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, tidak hanya ini ya user interface, tapi bullet ini juga punya banyak lagi ya. Nah, kemudian ada di layout. Layout ini juga terdiri dari beberapa pilihan ya. Ini nanti untuk tata letak, mau di tengah, arrangement, horizontal arrangement gitu. Nanti letaknya nanti adalah di tengah-tengah. Secara horizontal. Kemudian ada horizontal scroll arrangement. Nah, nanti kita bisa cobakan untuk layout ini ya, yang mana yang cocok dengan yang kita inginkan. Kemudian ada table arrangement ya, ada vertical arrangement dan ada vertical scroll arrangement. Jadi boleh dicoba-cobakan aja ya. Karena di sini adalah kita belajar, kita latihan ya, kita cobakan terus. Nah, berikutnya ini media, kita juga bisa tambahkan ya, mau menambahkan suara rekaman ya, player, image speaker ya, ataupun video player. Nah, di sini tempatnya. Di bagian palette, silakan nanti dieksplor ya. Semuanya boleh dicoba-cobakan ya. Ini juga ada map. Ya. Nanti boleh dicoba-coba. Sosial ada font ya. Dan sharing kan ada itu ya. Misalnya ketika kita di mana tuh, di mobile banking misalnya, dia juga sediakan itu ya, sharing. Mau sharing melalui WA. Setelah buktinya apa mau di-share. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Nanti bagaimana prosesnya ya, kita coba-coba dulu ya. Storage ya, penyimpanan mau di cloud, di file Tini, oh, DB atau Tini Web DB. Ini banyak lagi ya. Eksperimen. Nah, eksperimen ini nanti terkait juga dengan database. Oke, lebih lanjut nanti akan kita bahas ya. Extension. Jadi, di bagian palette ini banyak ya. User interface ya. Nah, jadi gunanya nanti di palette ini isinya adalah seluruh komponen yang bisa kita pakai ya untuk membuat aplikasi. Jadi pilihlah ya yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian untuk viewer, viewer ini adalah gunanya untuk menempatkan komponen dan mendesain seperti apa tampilan yang akan kita buat ya. Jadi kita bisa menempatkannya mau di mana letaknya ya, di bawah, di atas gitu. Tapi kalau untuk meletakkannya di tengah, nanti kita butuh ini layout ya. Ini ada layout di sini, kita pilih nanti ya. Kemudian baru kita bisa masukkan. Nah, jadi berikutnya ada komponen. Nah, komponen ini adalah berisi komponen yang telah kita ambil atau kita gunakan pada aplikasi. Dan terakhir properties ini ya untuk mengubah ya properties dari masing-masing komponen. Untuk tampilannya ya mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, itu mengenai tampilan dari MIT App Inventor. Nah, satu lagi ya, di bagian ini kita akan mengenal ya istilahnya blok pada App Inventor. Nah, tadi yang tampil di sini adalah bagian designer ya, design. Artinya tampilan antarmuka yang user interface. Tetapi untuk kode ya, untuk kodenya ada di bagian sini. Blok ini. Nah, nanti kita barangkali juga akan sering ya masuk ke blok ini untuk melakukan edit ya kode-kode program. Nah, jadi di blok ini adalah isinya kode program dengan sistem puzzle ya. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Kita klik dulu di sini. Nah, inilah program yang kita buat tadi. Nah, jadi program itu dia sudah berbentuk seperti puzzle-puzzle ya. Jadi kita enak ya. Dan nanti pun kita bisa bekerjanya nanti di bagian ini. Memogramnya adalah di bagian sini ya, bagian blok. Nah, ini nanti boleh diganti ya.
diubah, dipilih yang mana. Itu nanti lebih lanjut akan kita bahas. Hari ini materi kita cukup sampai bagaimana kita mengenal ya aplikasi MIT ini, ya tampilan bagian designer dan blog. Ya, blog ini tadi adalah bagian yang menampilkan kode program kita. Jadi nanti ya kita bisa melihat ya untuk membuat ini tampilan ini kodenya apa, dan kita pun bisa mengedit atau menambahnya adalah di bagian blog ini. Jadi dia sudah seperti puzzle. Ini pun sudah ini satu kesatuan ya, kita bisa pindahkan ya. Ataupun kita mau kerjanya cuma yang ini, tinggal kita ganti-ganti. Gitu ya. Nah, barangkali materi kita hari ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh silakan diajukan baik dari teman-teman yang di daring di Zoom meeting ya. Nah, habis ini boleh nanti dieksplor lagi tampilannya biar lebih menarik. Biar lebih kenal ya. Ada pertanyaan? Jika ada silakan. Ainil, gimana Ainil bisa diikuti Ainil? Bisa, Bu. Oke, bagus. Ada prakteknya. Pakai laptop? Pakai laptop, Bu. Oh, bagus ya. Berikutnya kalau misalnya mau menghapus bagaimana caranya? Kita mau hapus ini. Ini kalau kita delete aja kan nggak bisa ya. Langsung klik delete nggak bisa. Ya. Jadi untuk menghapus ini kita hapus dari sini, dari bagian komponen. Nah, bagian ini kita hapus. Ya. Caranya kita klik boleh, kemudian paling bawah ada rename atau delete. Kalau rename nanti kita mengganti nama, ya. Nanti namanya bisa diganti, di ini sesuaikan dengan daripada kita ini ya. Kalau ini namanya baru bawaan ya, image 1, button 1, nanti diganti saja. Misalnya ini adalah logo. Oke. Ini delete aja ya. Kalau nggak dipakai, di delete aja. Oke. Nah, ini masih tampilan kosong. Yang di kelas gimana? Yang di apa? Udah bisa? Oke. Yang di Zoom bisa ya? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelumnya barangkali ada pertanyaan juga, Bu. Kalau yang tadi kan nggak bisa diketengahkan ya. Saya ingin buatnya di tengah. Nah, jadi kalau untuk meletaknya rata di kiri apa di tengah, kita harus aktifkan dulu layout-nya. Bagian sini ya. Ambil vertical arrangement. Nah, kalau vertical ini dia akan rata ya dari secara vertikal atas ya. Kalau horizontal dia ratanya di samping gitu ya, sesuai dengan namanya. Nah, jadi caranya ambil dulu vertical arrangement, kemudian kita letakkan di layar kita, ya. Tampilannya seperti ini. Berikutnya kita mau buat ini full layar, ya, full sampai ke bawah. Tapi kalau ini ditarik-tarik aja nggak bisa ya, ukurannya tetap, gitu ya. Jadi bagaimana cara kita bisa dia ini sampai ke ujung, sampai ke bawah, ya, sehingga semua layar ditutupi, ada caranya ya. Terus apakah ini bisa banyak, Bu, dalam satu ini? Nah, coba kita tambahkan. Ternyata bisa ya. Kita bisa buat berapa ini, ya. Jadi ada banyak. Nah, jadi di sini nanti kita akan ini ibaratnya sebagai frame ya, frame di dalam tampilan kita. Nah, jadi kita bisa gunakan satu frame atau beberapa frame. Jadi kita mau bagi layarnya gitu ya. Nah, kalau frame paham ya, bingkai. Jadi kita bisa satu layar ini bisa kita bagi jadi 4 frame atau 2 frame gitu. Kalau satu aja dia konsisten satu aja sepenuh layar gitu ya. Nanti bisa. Cuman Ibu coba dulu yang ini, kita coba satu frame dulu ya. Nah, pertanyaannya yang tadi adalah bagaimana cara kita bisa dia ini
full ya sampai menutupi semua ini. Nah, caranya kita karena tidak bisa melebarkan dari tarik kanan itu ya, kita tarik-tarik nggak bisa. Kita ambil dari properties ya. Ambil properties ini. Nah, di sini kita bekerja di bagian height dan width ya. Nah, misalnya kalau cuma ingin ke samping ya, kita pilih di sini adalah fill parent. Ya, jadi dia akan fill penuh. Gitu. Pilih oke. Okay. Nah, jadi dia akan height ya, tinggi. Maka dia akan sampai ke bawah. Fill parent. Nah, tapi kalau hafal ininya juga bagus ya. Saya hafal Bu berapa persentasenya? Misalnya cuma atau pikselnya saya hafal berapa? Misalnya kalau tadi 500 saya cuma pakai 200 gitu. Pilih oke. Okay. Nah, jadi dia ambil segini 200 ya. Nah, ini enak kalau pakai layout ini, kita bisa mengatur nanti frame-frame yang ada di layar kita. Jadi nanti tinggal dieksplor ya, maunya seperti apa. Dengan rajin mencoba ya, ilmunya akan bertambah. Oke, berikutnya ya. So, kalau kita cuma ingin full semuanya ya, tinggal pilih di sini tadi fill parent. Ini kita pilih fill parent, kita pilih oke. Dan ini untuk ke height, kalau untuk width-nya juga sama. Nah, fill sebanyak ini. Nah, apapun nanti ya file yang kita buat ataupun user yang kita masukkan ke sini, maka dia akan otomatis masuknya di bawah ini, di bawah vertical arrangement. Ya. Nah, jadi boleh di arrange di explore ya. Nah, misalnya kita mau buat ini adalah judulnya ya. Oke, ini kan tampilannya di kiri aja ya. Kalau mau ke kanan, ambil lagi dari sini. Dari mana dia ya? Ini di bawah rupanya. Nah, letakkan di center ya. Center. Vertical arrangement, kemudian oke, harusnya ini dia di tengah ini. Ini untuk mengatur ukuran, kalau mau diperbesar ya standarnya adalah 14. Kalau mau ditambah bisa. Tuh. 16. Oke. Okay. Oh iya, maksudnya ini kita mau letakkan dia ini di tengah ya, tapi ini di pinggir aja. Nah, kita klik dulu yang bagian vertical arrangement ini. Oke, agar lebih mudah ini bagusnya kita rename ya. Misalnya ini apa, judul gitu ya. Boleh diganti namanya. Oh, menu terserah ya. Biar ini namanya juga sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi menu ini jangan lupa kita pilih di sini kalau mau dia rata tengah, pilih horizontal. Nah, coba di sini. Nah, maka dia tampil di tengah. Gitu. Kalau misalnya align vertikalnya kita kasih tengah juga ya, ini dia akan letaknya adalah di tengah-tengah di sini. Nah, jadi konsepnya di dalam MIT APP ini ya, kita kerjanya di komponen bagian ini. Ya, yang mana yang akan kita edit, kalau screen ya keseluruhan, kalau menu adalah ini ya, atau arrange or layout ini. Tinggal kita sesuaikan. Nah, jadi kemarin tadi itu ya ada yang mencobakan semuanya kalau di dalam arrangement ini ya, maksudnya dalam satu ini di tengah ya, semuanya nanti akan letaknya di tengah. Ya, tapi kita letakkan tulisan nanti letaknya juga tetap di bagian tengah. Makanya kalau misalnya butuh yang bagian kiri, kanan, atau kita senangnya berkombinasi, itu kita bagusnya
kalau bisa digunakan beberapa frame tadi ya. Nah, kalau beberapa layout. Ini barangkali kita kurangi dulu ya. Misalnya ini cuma 120. Oh sorry, bukan yang ini. Ini nggak bisa dikontrol Z ya. Nah ini height-nya ini kita kurangi misalnya 120 pixel. Oke. Nah berikutnya kita tambah lagi di sini ya. Di bawah nih. Kita mau ini ratanya tetap rata kiri. Oh iya, frame ini juga bisa dikasih warna, bisa ya. Ini untuk background. Nah, kasih warna-warni. Ya, biar harinya makin cerah ya, kasih warna. Tuh ya, ini di boleh dilebarkan ya, bisa fill. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur frame-nya. Kita mau tambah misalnya ada menu, ambil label ya, ambil label ditarik ke sini. Jadi kalau diklik aja dia nggak akan masuk, tapi kita harus drag and drop, ambil dan klik dan tahan ya, baru ganti nanti tulisannya di sini, misalnya menu. Kemudian ambil lagi ya, misalnya pengen hit bottom. Misalnya ini profil seperti itu ya. Kok keluar nih, Bu? Oke, baik. Di bottom ini juga bisa kita ganti ya warna. Nah, tombolnya pun juga bisa kita ganti-ganti warnanya ya, background color. Ganti dengan orange. Oke, jadi nanti ini juga boleh ditaruh di tengah. Ya, teksnya ini kita mau taruh di tengah, ya, di tengah ya. Nah, jadi untuk meletakkannya rata tengah itu sifatnya melalui ini ya, vertical arrangement ya. Nah, kita klik ini, boleh diganti nama, menu dua, misalnya seperti itu. Jadi ini yang kita pindahkan, kalau mau di tengah ya nanti dia akan ikut di tengah. Mau di pinggir ya dia akan ikut di pinggir ya. Oke, jadi barangkali informasinya atau materinya cukup sampai di sini ya. Terlalu lama nanti kasihan juga yang di rumah paketnya. Kalau yang di sini bisa dieksplor terus ya. Oke, barangkali sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan dulu.
Intinya di sini ya, kalau praktek ini kita harus terus coba-coba latihan ya. Dicoba aja, jangan takut ya. Kalaupun salah nanti bisa diperbaiki ya. Gimana Fiska, teman? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Ya, bagus. Khairullah, gimana? Bisa, Bu. Bu, depan luring ya. Oke, bagus. Tampilannya udah bagus ya. Nanti bisa dikombinasikan. Nah, diganti dengan yang lain ya. Khairullah, udah ini. Vidiah, gimana Vidiah? Bisa, Bu. Bisa, ya. Sahnia, gimana Sahnia? Sahnia? Bisa, Bu, bisa. Oke, bagus ya. Al-Faruq? Al-Faruq masih di lokasi? Masih standby? Ini yang fotonya nggak ada ini kita agak ragu ya. Nurazila masih di sana? Masih, Bu. Oke, bagus. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Ibu ucapkan mohon maaf ya yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan bisa ketemu lagi minggu depan ya, tentunya di hari dan jam yang sama. Dan jika memungkinkan ya, kalau bisa nanti kita boleh pindah ke jam 10:30 ya, kebetulan kosong. Tapi nanti akan Ibu konfirmasikan. Oke, terima kasih semuanya ya. Izin kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Kita izin kita close atau kita tutup zoomnya ya. Oke. Okay. Oke, okay, Arif, gimana Arif? Aman, Bu, aman. Aman. Okay. Ibu kira ada yang mau ditanyakan? Ya tahu, boleh kalau mau ditanyakan itu silakan. Apa sih ya? Oke. Okay.